Teman-teman, tetapi tidak bisa semua, kan ada yang perwakilan. Kalau itu saja. Baik, saya tidak panjang lebar, saya meluruskan dari apa yang disampaikan orator saya tadi. Saya sudah banyak memberikan proses tadi. Hari ini kalau kita mau bicara itu kasar. Kenapa? Kenapa tetap dari penonton begini? Kenapa saya bilang dari penonton? Ya harus kamu pikir tentang hal tadi dengan orang lain. Begitu. Persoalan, kita bicara tentang persoalan dua struktural. Struktural yang memimpin setiap pemerintah adalah cuma dua, akademik dengan alma mater. Ego itu kita buang, jangan pakai di mana. Ego itu jangan dipakai di mana. Mau dia alma mater, dia juga proses. Dia proses. Apa yang disampaikan tadi, tetapi juga ada kami juga harus kita. Perjuangkan untuk dia lepas dari fakta. Apa yang disampaikan oleh masyarakat adat berkaitan dengan proses jabatan Sekda Kabupaten Kaimana. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan kepada saudara semua bahwa proses sekarang masih berjalan. Ya, pengumuman untuk peserta Sekda itu tanggal 12 sampai 14 November. Yang sudah tahu, pendaftaran tanggal 15 sampai tanggal 20 November. Tepatnya tanggal 23 November ada sejumlah tahapan yang dilakukan oleh panitia seleksi. Pada tanggal 23 asesmen, tanggal 24 penyampaian makalah, tanggal 25 presentasi makalah dari peserta calon Sekda Kabupaten Kaimana. Yang lolos administrasi dari KAM tinggal 4 orang. Ya, tinggal 4 orang. Tugas dan tanggung jawab panitia seleksi akan memberikan rekomendasi 3 orang nama. Jadi sekali lagi kita hormati sama-sama proses ini.
karena ini secara aturan, secara regulasi harus demikian. Berkaitan harapan dan aspirasi dari masyarakat Anda, nanti ada ruang kita akan duduk sama-sama untuk kita bicara dari sejumlah aturan, dari sejumlah kemampuan dari para calon sekda. Kita inginkan ke depan pencapaian pemerintahan kita, saya dan Wakil Bupati Pasura Purwana, yang nanti berakhir di 2024, ada hal yang bisa kita capai bersama. Tugas Bupati dan Wakil Bupati tentu dibantu dengan seorang sekretariat daerah, sekretaris daerah. Ini sangat penting supaya apa yang menjadi janji, apa yang menjadi visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kita bisa tunaikan di akhir tahun 2024. Jabatan amanah yang diberikan oleh rakyat kepada saya dan Wakil Bupati
mengikuti apa yang menjadi proses dari bagian tadi. Karena proses, semua melalui proses. Kita terhadap, kita cuma ada dua kesadaran. Harus, yang tidak ada dua harus. Dipastikan